Oke, selamat bertemu lagi teman-teman. Nah, ini saya akan mereview barang terbaru lagi dari Inco. Dimana barang atau produk ini merupakan, ya kalau teman-teman sering melakukan pekerjaan, misalkan ya di elektronik, di otomotif, ataupun di pertukangan, ini alat sangat cocok banget karena paling banyak digunakan di bidang-bidang tersebut. Nah, apa nama alat ini? Pasti teman-teman penasaran. Jadi alat ini adalah obeng elektrik, dimana obeng ini sudah apa ya, wireless atau cordless. Jadi nggak usah ribet pakai kabel, nggak perlu ribet colok sana colok sini, tinggal pakai beres. Nah, kelebihannya juga di produk obeng elektrik ini ya, ini tuh chargernya bisa pakai charger HP-nya teman-teman, jadi nggak perlu beli charger. Dan di sini sudah, kalau saya lihat sih sudah dikasih dengan kabelnya ya, jadi tinggal cari kepala chargernya atau adaptornya, ini sudah bisa dicas lagi. Dan dari kedua alat ini tuh sebenarnya sama, cuman dia bedanya itu di tipenya ya. Kalau ini kan 02, di sini tertulis CSDLI 0402. Sedangkan kalau yang ini CSDLI 0403. Nah, selain itu juga dari kedua obeng elektrik atau obeng baterai ini, dia itu memiliki perbedaan bentuk ya teman-teman. Kalau yang sebelah kanan, bagian kanan saya ini, tangan kanan saya, ini dia bentuknya seperti bor tangan atau seperti tembak. Jadi ya mungkin kalau orang nggak tahu dikiranya ini bor mini karena bentuknya kan seperti bor pada umumnya ya. Dan kemudian ini tuh karena ukurannya yang minimalis, ini tuh enak banget buat kalau disaku ataupun kalau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang apa ya, yang memerlukan, nggak memerlukan tas-tas lah atau membawa alat untuk membawa ini, jadi cukup ringkas. Nah, kemudian yang ini bedanya, nah ini berbentuk kotak, saya buka dulu. Nah, ini tuh ada kotak atau covernya, jadi lebih eksklusif dan premium pastinya. Sebenarnya sama saja karena fungsinya juga sama. Nah, dari kedua produk ini kita buka bareng-bareng ya. Nah, ini terdapat seperti biasa buku manual, kemudian yang ini berantakan. Nah, ini juga terdapat, jangan lupa, kabel charger. Ini ada kepala obeng atau sambungan kepala obeng, kemudian ada mata obengnya itu sendiri. Ini terdapat, kita hitung bareng-bareng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 mata obeng yang sudah include di bor baterai ini ya. Nah, kemudian bor baterai ini tuh sebenarnya dari dua produk atau dua merek, satu merek di dua jenis ini. Ini tuh sama-sama sudah berkapasitas 4 volt. Lumayan kenceng lah. Kita coba bareng-bareng dulu nyalakan. Oh, enak. Cukup halus suaranya, teman-teman. Mantap ini. Jadi kepingin saya beli. Mantap lah pokoknya. Bodinya aja udah keren gini ya, apalagi nanti wah. Pasti orang kalau lihat ini produk, wah pasti banyak yang ngiler. Nah, kemudian kita coba lihat yang versi yang satunya. Nah, ini tuh juga kompleks banget. Yang pastinya juga sudah dapat kabel USB yang model micro USB juga ya, dan adaptornya bisa pakai HP, adaptor HP teman-teman sekalian, jadi nggak usah ribet. Nah, kemudian dari produk ini tuh terdapat banyak banget mata obengnya sini. Wah, dari mata obeng biasa, kemudian yang bentuknya aneh-aneh ini yang jarang saya temukan di alat-alat yang lain, di merek-merek yang lain, jarang sekompleks ini ya isinya. Ini bagi saya itu mantep. Wah, kita coba pakai dulu ya. Wah, ini bodinya itu wah mantep ini, ada kayak grip karetnya itu yang bikin saat kita pegang itu wah enak. Terus ini, nah
Ini kalau kita mau nyalakan, ini ada tombol power. Nah, kita bisa lihat, sewaktu kita tekan, kita bisa lihat, nah, kapasitas baterainya sebagaimana, seberapa, apakah sudah habis atau masih penuh. Ini ada indikatornya. Kalau yang ini tadi masih apa ya, masih tidak ada indikatornya, karena ini sama ini ya, kita kasih tahu harga. Kalau masalah harga dari kedua produk ini atau kedua jenis ini tuh lebih murah, sangat-sangat terjangkau, di 200 ribuan. Kalau yang ini di ya beda tipis lah, di 400 ribuan bisa mendapatkan mobil baterai ini. Mantep ini barangnya. Wah, ada lampunya juga, kalau ini belum ada. Wah, mantap ini. Oke, kalau mau pakai yang ini, kita putar ke bawah atau ke atas dulu. Ini biasanya menentukan arah putaran ya. Nah, setelah itu kita pencet. Oh, ini searah jarum jam. Melawan jarum jam berarti untuk melepas. Lalu kita putar, geser ke bawah. Nah, cukup halus, nggak geter, enak banget. Oh, ternyata ada setelannya kawan-kawan. Jadi ini tuh untuk menentukan kecepatan putaran. Nah, ini untuk nomor 1, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 5. Jadi ada 5 pilihan putaran. Nah, ini yang paling kenceng ini. Wah, mantap kan ada setelannya. Kalau ini masih paten, belum enggak ada ya. Jadi hanya satu model saja. Nah, ini juga terdapat lampunya atau LED-nya lah. Ini sangat membantu sekali kalau kita kerjanya di malam hari ya. Nah, jadi dua produk ini, bagi saya, kesimpulan bagi saya ya, kalau saya ini ya paling seneng karena barang yang kompleks, yang sekiranya saya sekali beli tapi semua bisa langsung saya gunakan untuk melakukan pekerjaannya dan meringankan pekerjaan saya. Saya menyarankan yang ini lebih, wah mantep lah, lebih kompleks, lebih mewah, dengan selisih harga yang nggak begitu banyak. Nah, dari harga 400 ribuan, teman-teman bisa mendapatkan produk ini di toko-toko online, mulai dari Shopee, Tokopedia, ataupun dimanapun. Dan juga bisa langsung cek di Google Maps, tokonya di Inco Tools Indonesia di Sidoarjo. Distributor terbesarnya Inco, jangan lupa. Nah, dari produk ini mantep lah. Silakan dicoba. Oke. Okay.